Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Selamat sore. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Baiklah teman-teman semuanya, nggak pakai lama. Di sini saya akan sedikit review hasil ya teman-teman ya, hasil suara dari crossover dan juga Twitter. Yang mana crossover dan Twitter ini yang kemarin saya review ya teman-teman ya, videonya ada ya. Mohon maaf ini agak sedikit goyang-goyang teman-teman karena nggak pakai tripod ya. Ini crossover yang kemarin teman-teman, dan Twitternya ada di atas sana, RCF ya teman-teman ya, produk RCF. Dan selanjutnya untuk apa namanya, speaker. Nah di sini speaker yang saya gunakan yaitu speaker Enigma teman-teman, dengan frekuensi 4200 Hz, dayanya yaitu kisaran 500 watt ya teman-teman ya, dengan impedansi 8 ohm 95 desibel. Nah untuk coilnya yaitu 50,5 mili ya teman-teman ya. Nah di sini akan saya tes untuk hasil suaranya, tapi sebelumnya akan saya jelaskan untuk instalasinya. Yang pertama ini kabel nanti ngarah ke speakon ya teman-teman ya. Ini ngarah ke speakon. Nah itu masuk ke terminal speaker. Nah tujuannya apa? Tujuannya biar nanti suara low dan middle langsung masuk ke speaker ini teman-teman ya. Low, middle ataupun sub, kalau memang dari musik ada subnya ya masuk juga teman-teman. Nah ini, nah setelah itu ini di paralel masuk ke crossover teman-teman. Tujuannya apa mas? Masuk ke crossover tujuannya yaitu untuk membagi nada treble ya teman-teman ya. Nada kicisnya teman-teman ya, atau frekuensi tingginya untuk treble. Instalasinya itu masuk ke input dari kabel paralel ini tadi. Kita masukkan ke input crossover ya. Ini outputnya di sini. Kita masukin ke input. Dan output ini masuk ke speaker ya. Jangan lupa untuk instalasi plus minnya jangan sampai terbalik. Masuk ke speaker, ini sudah saya masukkan ke speaker. Tinggal saya tes untuk hasilnya.